Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti nama di Facebook. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya. Silakan teman-teman buka Facebooknya seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke kolom profil di pojok kanan atas yang ada garis 3 ini ya. Kita klik sampai muncul seperti ini. Kemudian teman-teman di sini pilih yang icon gear ya, yang ini yang icon gear. Nah, setelah seperti ini teman-teman langsung klik saja pada kolom meta pusat akun yang ini. Pusat akun, ini diklik saja seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul profil. Jadi profil Facebook, dan bila ditautkan dengan Instagram maka akan muncul juga beberapa akun Instagram yang tertaut dengan Facebook ini. Oke, saya akan klik di sini. Nah, ini contohnya, ini ada Instagram yang tertaut dengan Facebook saya. Oke. Klik saja yang Facebook ya. Jadi yang ada gambar F-nya atau Facebook-nya kita klik. Nah, setelah seperti ini nanti akan muncul nama, nama pengguna, foto profil, avatar. Kita klik yang bagian nama. Nah, di sini tempatnya kita bisa ganti namanya. Misalkan saya akan ganti di sini ya, Rozak Tanah. Yang belakang kita ganti channel misalkan. Oke, selanjutnya kita klik tinjau perubahan. Kita tinggal pilih ya, mau yang atas atau mau yang bawah. Di sini pilih yang atas saja, Rozak Tanah Channel. Setelah itu kita klik simpan perubahan. Oke, sudah selesai teman-teman. Namanya sudah berubah ya. Jadi seperti itu cara ganti nama di Facebook. Perlu teman-teman ketahui bahwa nama ini harus bisa dibaca ya. Jadi nggak boleh misalkan Rozak Tanah CH, seperti itu nggak boleh. Jadi nggak bisa ternyata. Dan teman-teman harus mengubahnya agar bisa dibaca. Jadi di sini Rozak Tanah Channel akhirnya bisa kita ganti. Dan masa berlakunya adalah 60 hari. Jadi selama 60 hari setelah teman-teman ganti nama, teman-teman nggak bisa lagi langsung ganti nama ya. Harus nunggu 60 hari terlebih dahulu. Oke, seperti itu caranya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.